Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, saya Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayagi, Ketua Umum MUI Majlis Ulama Indonesia Provinsi Papua, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua yang ada di kota-kota, yang ada di pesisir-pesisir, yang ada di gunung-gunung, ayo mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban di antara kita. Karena keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Keselamatan nyawa kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan rakyat Papua adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, saya sebagai tokoh agama di Papua sangat mengharapkan mari kita sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di tanah Papua. Ketertiban dan keamanan di Papua bukanlah hanya tugas TNI Polri, tapi seluruh rakyat Papua punya kewajiban untuk menjaga keamanan di tanah Papua. Kalau kita aman, kita bisa beribadah dengan baik ke masjid, ke gereja, kita bisa jualan, kita bisa sekolah, bisa ke kantor dengan aman, sejahtera, selamat. Tapi kalau di sana sini banyak kekacauan, keamanan tidak aman, maka sesuatu itu kita tidak bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua MUI Provinsi Papua, yang pertama kita mendukung penegakan hukum terhadap yang pertama KST-KST teman-teman yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saya, Papua adalah sudah final dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua sudah merdeka. Indonesia sudah memberikan segalanya. Mau jadi bupati bisa, mau jadi gubernur bisa, mau jadi kapolda bisa, mau jadi pangdam bisa, bahkan bisa jadi presiden, menteri-menteri bisa. Negara ini sudah memberikan semua. Itulah makna kemerdekaan. Kita mau cari kemerdekaan yang bagaimana? Saya mengharap kepada saudara-saudaraku yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ayolah kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah keinginan dan harapan kita, tokoh-tokoh Papua di Papua, agar bagaimana kita tidak buang-buang waktu, kita mengisi waktu ini, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana bisa sekolah dengan baik dan bisa menjadi harapan keluarga yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan kita juga harapkan pemerintah bisa membangun pembangunan di tanah Papua dengan sebaik-baiknya. Di gunung-gunung, di pantai-pantai, kalau masih ada tembakan, masih ada kejadian-kejadian, maka sangat tidak mungkin untuk membangun pembangunan yang merata. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah di tanah Papua, agar betul-betul kita hentikan tindakan gerakan-gerakan yang membuat kekacauan, membuat tidak nyaman hidup di tanah Papua. Saya pikir keselamatan itu adalah sesuatu yang mahal harganya, dan mari kita betul-betul mencintai dan menghargai bangsa yang kita cintai, yaitu bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote. Insyaallah kita akan bisa membangun dan tidak ketinggalan Papua,
Papua bisa maju berkembang seperti saudara-saudaranya yang ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Dia bisa bikin jalan tol, dia bisa bikin kereta api, dia bisa bikin pembangunan. Kalau kita sendiri memberikan kenyamanan di tanah Papua, tanpa itu sangat tidak mungkin. Inilah harapan dan cita-cita kami sebagai tokoh agama, saya sebagai Ketua MUI Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.